Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, bertepatan jam 11.48 nih kawan-kawan. Saya berada di parkiran pemberangkatan bus ALS di kantor pusat PT Antarlintas Sumatera di Jalan Sisingamangaraja Medan atau di Mabes ALS Medan. Nah, di depan saya ini telah terparkir bus ALS dengan Opin 011. Ini aslinya bertrayek Medan Kota Nopan. Tetapi kali ini sedang mengisi trip Medan Padang, kawan-kawan. Nah, ini tampak bisnya. Yang di sebelah kanan ini sudah terparkir juga bus ALS 06 dengan trayek Medan Ujung Gading atau Pasaman Barat. Nah, ini bus ALS yang 011-nya teman-teman, yang biasa ke Kota Nopan. Ini berbodi Laksana. Laksana Legasi nih ya teman-teman. Ini tampak dari bagasinya nih, tembus. Nah, barang-barang penumpang nih udah pada naik. Wah, klepsonnya bunyi nih. Dia berbodi Laksana SR2 HD Prime. Ini ada klepson. Bermesin Mercedes-Benz. Ini tampak dari busnya teman-teman. Ini tampak dari belakangnya. Wah, ini nomor pintunya di sebelah kiri nih, biasa sebelah kanan. Ini dia SR2 Laksana. Ini tampak dari bagian sebelah kanannya teman-teman. Durian. Ya nanti. Mana bisa makan goreng? Duren. Oh, ada duren buat gorengan. Langsung ini. Oh, habis. Itu ada duren gorengan cari. Mana gorengannya? Ini ada bangku gorengan. Mantap ya. Nah, ini duren. Atau durian. Ini dari mana durennya, Bang Putra? Tahu, dari motor. Oh, dapat dari mobil ya. Iya. Berarti dari 011 ini? Iya, dari 011. Pas buka bagasi ada durian gitu ya? Iya, tadi. Oh, pas kali lagi. Bagasi kan? Ada durian. Makan lah kan. Enak loh. Enak Bang Wajid? Enak. Tapi habis juga ya? Enggak. Ini cuma satu. Enggak enak karena sikit. Ya pula ya. Semalam ada rambutan lagi. Semalam rambutan. Nah, makan durian nih Bang Paji gitu dan Bang Putra. Pak, apa kabar Pak? Baik. Bapak yang bawa mobil 011 apa ya? Iya. Iya, Pak. Biasa kan ke Kota Nopan, Pak ya? Biasa Kota Nopan. Ini gantikan apa? 118. 118. Iya. Iya. Biasa memang itu mobil Padang itu. Iya, biasa mobil Padang. Kenapa, Pak? Udah berapa trip, Pak? Ini mau jalan 3 trip ini. Ada 3 trip, Pak? Kemarin kan 3268. Kemarin 368? 268. 268 ya? Gantikan juga ya, Pak? Iya. Iya, Pak. Jadi, sampai kapan nih, Pak? Belum tahu apa? Mungkin sampai selesai 118 itulah. Oh, karena... Dia kan masuk ke bengkel. Ke bengkel, Pak, ya? Iya, Pak. Bapak dengan Pak siapa, Pak, namanya, Pak? Bang Taun. Bang Taur. Tahun. Iya. Bang Taun ya. Kayak lebah lah itu, Pak. Iya. Madunya yang diambil. Madunya ya, Pak. Iya ya.
Supir duanya Bang siapa? Ah ini Bang Ramlan. Bang Ramlan. CS. Iya ya, Bang. Bang Ramlan nih, Bang. Ini saya review dalam busnya. Bang Son. Lihat-lihat ya kan. Ini 1526. 1526. 1526 ya. Pak, ya, dalamnya. Makasih Bang Ton. Iya, sama-sama. Nama channelnya? Tengku Vlog. Apa? Tengku Vlog. Oh iya. Ah, nanti saya lihatin lah di HP. Iya. Ini. Ini. Muda. Bikin kita ke Padang yuk. Boleh juga nih. Kapan ke Padang? Atur aja waktunya. Ya, makan rendang itu sana ya. Iya kan Bang? Padang makan rendang. Nah ini tampak bus ALS Nopin 211-nya, 011-nya teman-teman. Penumpang sudah pada mulai naik. Masih ditutup. Selamatnya sore. Ya Bu. Nah ini kita sama Bang Putra nih, kita review busnya. Ini 1526 Bang ya? 15 Mercedes-Benz, New Mercedes-Benz 1526, Euro 4 generasi. Euro 3 nih ya. Mantap nih, dashboardnya seperti ini. Keren, double glass. Nah ini ada nomor HP-nya nih, ALS 011, nomor HP cincunya 0852-7006-4005. Bang Tawon tadi namanya. Untuk bagat apanya? Bagasi atasnya kayak gini ya, pakai tutup ya? Sekarang, udah mulai dari lakonnya, udah pakai tutup sekarang. Iya. Ya Bu, silakan Bu. Udah ada penumpang-penumpang. Konsepnya simpel aja sih, cuman kesannya mewah. Iya, iya. Apalagi dengan khas kayunya kan. Ah, dari kayunya. Ya, Pak. Udah pada naik nih. Kita lihat belakangnya. Karena ini mobil Kota Nopan masuk ke Padang. Udah ada selimut dan bantal juga ya. Oh, ada bantal leher. Iya, artis Kota Nopan. Artis Kota Nopan. Wah, ada parfum tadi bunyi. Ini area smoking-nya di belakang. Iya. Ruang istirahat sopir. Bukan area smoking ya kan, ruang istirahat sopir. Wah, ini jadinya seperti ini ya. Ada 2 atau 3 jok lagi nih. Itu kandang macannya ya kan, kok orang bilang. Ini sampai jok nomor 36 kayak mana? Yang di sini. Iya, 36. Iya. 36 tambah 2, 38 sama area smoking. Mantap nih. Toiletnya sebelah kiri dia, pintunya di sini ya. Toilet. Wah, bisa duduk ini. Bisa duduk. Bisa hidupin nih lampunya. Oh, coba. Enggak ada. Oh, setelannya dari depan. Dari depan setelannya. Nah, ini. Ini ya. Pintunya ya. Khusus buang air kecil digunakan waktu bus berjalan. Toilet. Jadi kalau berhenti kayak gini? Kalau berhenti janganlah dulu ke bawah deh ya. Nah, bisa deh tempat parkir ya. Iya. Khusus ya. Buang air kecil, buang kenangan pun juga boleh. Apalagi kenangan iya. Bersama dia. Ini ada TV-nya nih di sini. Tengah. Tapi ada CCTV. Wah, ada CCTV-nya nih. Oh, mantap nih. Ini dashboard-nya teman-teman. Keren. Oke, kita keluar. Itu ada ALS 104 juga ada standby yang ke Padang juga, Medan Padang, tapi itu non toilet AC ekonomi. Nah ini yang AC toiletnya nih. Nah, menggantikan bus ALS 118 kata Bang Tawon tadi. Baiklah teman-teman, demikian video saya pada siang hari ini dari parkiran pemberangkatan bus ALS di Mabes ALS Medan atau kantor pusat PT Antara Lintas Sumatera Medan. Bagi yang suka videonya silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.